silat olahraga yang aku tengok diorang fight tu macam dia sejujurnya dia rasa macam tak real lah. Aku cakap macam tu sebab aku tak pernah jumpa fighter silat yang betul-betul betul-betul power tau, macam tu lah. Kalau kita di dalam silat sudah menguasai full ya, menguasai semua ataupun kita dah master dah, insyaallah kita boleh melawan. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys, yaitu dari kawan saya yaitu Rais Hamid guys ya. Jadi di sini ada Jojo cabar silat. Ya macam mana ni? Bab-bab silat ni macam mana ni kan? Saya tak faham juga guys, tapi kita nak dengar macam mana penjelasan daripada Captain Rais Hamid guys ya. Tanpa berlama-lama, jom kita tengok video je. Let's go. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey, apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid RCTV. Mesti lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan, Thailand dan juga Filipina, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, benda-benda. Let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Tajuk yang aku bubuh dekat thumbnail dan dekat tajuk video tu bukan clickbait, tapi sebenarnya adalah benda yang tengah menjadi mungkin salah faham ataupun pertelingkahan lah dekat media sosial. Gara-gara ada satu video yang keluar, sebenarnya video ni adalah pada podcast yang dibuat oleh pada sahabat kita lah, Yusaf. So, dia interview dengan the rising star of MMA dekat One Championship, iaitu Jojo Ghazali. Dia ada cerita lah berkenaan dengan silat. Sebab itulah soalan yang ditanya oleh Yusaf ni. Jadi kalau korang nak tahu apa yang kontroversinya, kita dengar sama-sama. Let's go. Jumpa silat macam ni tu? Tak tahu lah, sebab silat yang aku nampak, bukan aku nak jatuhkan sukan diorang lah, tapi silat olahraga yang aku tengok diorang fight tu macam dia sejujurnya dia rasa macam tak real lah. Sebab diorang tak ada tumbuk muka satu, and diorang punya point system boleh bantah lah, boleh ni lah, boleh tu. So rasa Muay Thai lebih real and lebih authentic lah. So kalau macam shit hits the fan, orang tu ada silat, dia lawan, dia setengah gaduh, dia tak hit muka juga. Apa soalan ni? Tak, kalau macam dalam sukan lah. Yusaf, soalan kau pun. Kau akan guna tak untuk muka, kau rasa? Guna. Memang kalau fight or flight memang kena lah. So kalau rasa kalau time situation macam tu, Muay Thai dengan silat? Uish, dia pulang lah, tak tahu jumpa siapa. Tapi kalau kau rasa lah, kalau rasa aku cakap memang Muay Thai lah. Okay. Muay Thai 100% lah. Tapi aku cakap macam tu sebab aku tak pernah jumpa fighter silat yang betul-betul betul-betul power tau, macam tu lah. So kalau siapa-siapa silat ni nak challenge, hantar kucing ke hantar kucing cari bagi alamat. Faham. Untuk video podcast Yusaf dengan Jojo ni, kejap lagi aku akan ulas apa yang orang salah faham dan apa yang sebenarnya aku faham dan aku nak betulkan kepada korang. Tiba-tiba viral pula ada satu video ni daripada kita punya influencer yang tak gitu, iaitu Abang Azrul Afandi. Kita tengok sama-sama apa Abang Azrul Afandi ni cakap dalam video tu. Let's go. Silat lembek, main badan abang. Tengok MMA, UFC bang. Pong muka, tinju, pong muka. Silat tak berani. Tak ajak mereka tumbuk muka. Sebab apa abang? Silat ni asas dia Islam. Sebab apa? Ustaz je bang. Baik, saya kira satu poin penting sebab benda ni betul orang nak sebut je. Asalnya Nabi pesan kat kita tau, ketika kamu nak memukul musuh, ni musuh lah, mana musuh betul, musuh agama, jangan pukul muka. Jadi nak pukul badan boleh, pukul maut tak maut tu semua ada buah dia. Ada. Kan, cuma jangan pukul muka sebab kehormatan manusia ada di sana. Jadi kita nak pukul ada tempat lain, tak ada masalah. Dan benda ni memang kita terapkan dalam silat, pukul boleh, jangan pukul muka. Betul. Depa kata silat ni sekadar autopop baik apa, pakaian diri saja, betul Ustaz? Aduh, dia bukan sekadar pakaian diri, tapi lebih besar adalah pakaian agama. Sebab apa? Ketika Islam memerlukan, kita boleh ke depan. Saya bagi contoh, Ibu. Contohnya Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi rahimahullah, di mana dia wafat? Di medan perang, sehingga kepalanya dipenggal.
dipenggal ketika mempertahankan agama Allah. Tengku Kudin, seorang ulama besar dan panglima perang Islam, waktu wafat di tangan kanannya dalam ilmu khairat, kitab wirid, tangan kiri senjata perang. Maknanya apa? Bukan pakaian diri je, tapi pakaian ketika agama memerlukan, kita sedia untuk disarung dan dihantar ke mana sahaja, sebab kita betul adalah anak-anak mata perjuangan agama Allah. Betul. Muka tu bahaya, tapi apa tahu ulu hati. Apa nama ni? Di kawasan perut ni bang, di sini. Hei, tempat membunuh. Tak percaya? Cari. Tu dah bang, cari ilmu, berilmu. Jangan hentam ni bang, cari ilmu. Faham? Tak gitu. Ha, dah nampak dah video daripada Abang Azrul Afandi macam ada kena-mengena dengan video Jojo dengan Yusaf tu kan? Untuk video Jojo dengan Yusaf ni, apa yang aku faham yang korang mungkin bongok tak faham, dia cerita berkenaan dengan silat yang dipertandingkan sebagai sukan, yang mana dia kata yang lemah, yang dia apa semua tu kan, berkenaan dengan sistem pemakahan, undang-undang di dalam sukan silat olahraga tu. Bila dia nak compare dengan sukan MMA ataupun untuk dia Muay Thai lah. Muay Thai ni kan macam boleh tumbuk muka apa semua dari segi point, dari segi undang-undang, macam tak ada batas lah lebih kurang. Sebab daripada awal lagi dalam video tu, Jojo sendiri cakap dia bukan nak merendahkan silat. Betul. Tapi yang dia question tu adalah undang-undang dalam sukan silat olahraga, bila silat ni dijadikan sukan dan dipertandingkan dalam contohnya macam sukan si dan sebagainya. Benda-benda lain yang ditanya oleh Yusaf, ya Yusaf ni pun aku tak faham juga, kau tanya soalan pun aduh, dia boleh mengundang kontroversi, Yusaf. Aha. Yang tak bestnya pula, video daripada Yusaf dengan Jojo tu, orang-orang yang bongok dan tak bertanggungjawab ni, dia dah share sambil letak caption yang seolah-olah macam Jojo ni pergi condemn, pergi kutuk silat tu, lepas tu siap ajak cabar lagi. Dan untuk video Azrul Afandi Sobri ni, aku tak tahu siapa yang tak bertanggungjawab tiba-tiba viralkan dan Abang Azrul ni mendapat kecaman yang sangat-sangat teruk jugalah. Ada orang cakap Abang Azrul Afandi ni koyak lah, ada yang cakap geng-geng silat ni triggered lah dan sebagainya. Ini semua jenis-jenis manusia yang tidak mendengar arahan Allah. Dalam Al-Quran ada cakap, sampai sesuatu perkabaran, siasat dulu. Ha, betul tak aku cakap? Ini orang-orang macam ni lah yang ramai jadi pengikut Dajjal. Sebab Dajjal kan pencipta fitnah terbesar. Dan tanpa soal siasat, korang yang akan ikut. Sebenarnya video daripada Abang Azrul Afandi tu adalah video lama guys. Ha. Video yang di-upload pada 2 hari bulan 12 tahun 2023. Ha. Yang tak ada kena-mengena langsung dengan video Jojo dengan Yusaf tu. Tak pasal-pasal lah Abang Azrul Afandi ni tiba-tiba kena kecam lah, dikatanya koyak lah, trigger lah. Korang ni kan nak komen ke, nak repost ke, nak ulas ke, pergilah siasat dulu. Ini betul. Tak pasal-pasal kau melaga-lagakan orang pula. Sama-sama Islam pula tu. Bila kita tengok dekat posting yang ulas pasal benda ni, yang kata video ni lamalah, daripada Facebook Azrul Afandi Sobri HM sendiri, dia cakap budak-budak sunat laser ni jenis tak reti nak selidik dulu kah? Titi dah jadi medan batu api kah? Ha. Abang Azrul Afandi, kalau abang tengok video saya ni, memang bang, TikTok memang macam tu. Orang tak siasat, orang tak apa. Betul. Asal upload je, terus buat palatau, terus komen. Nak hentam, dia akan hentam. Nak cerca, memang dia akan cerca. Nak kutuk, memang diorang akan kutuk. Betul. Tanpa siasat dulu. Sudah-sudahlah, ubahlah cara kita berfikir, cara kita menilai apa yang kita tengok dekat social media. Tolonglah, kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Dan kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel Tiup Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah. Apa-apa pun, silat kah, apa benda, tomoy kah, apa benda kah, semua ada kelebihan dan keunikan masing-masing. Tak kisahlah apa martial art yang korang belajar sekalipun. Macam aku belajar karate masa sekolah dululah. Itu pun sangkut sampai tali pinggang hijau je. Tapi sekurang-kurangnya adalah sikit basic nak tumbuk yang betul. Macam mana betul. Hari tu pun, masa aku train Duffy bawa aku pergi jumpa dengan trainer Muay Thai dia. Jadi dapat jugalah aku ada ilmu sikit Muay Thai, cara nak tumbuk, cara nak block, macam mana sikit-sikit kan. Kalau tiba-tiba lah, minta jauh lah kan. Ha, aku diancam ke, keluarga aku diancam ke, at least tahulah apa aku nak buat. InsyaAllah. Dan korang pun aku sarankan, pergilah belajar martial art. Ha, silat apa semua kan. Bagus tu silat tu. Ha, sebab dia dekat sikit lah dengan agama Islam. Semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright guys, dah selesai videonya. Ternyata seperti itu ya guys kebenarannya. Jadi tidak bisa gitu kan, maksudnya langsung mengejudge kata Kapten Rais Hamid. Jadi memang kebiasaan orang-orang di TikTok gitu kan, memang ya kalau
enggak ada istilahnya siasat dulu, tabayun dulu dan sebagainya. Kita lihat, kita cek dulu, cek and recheck dulu sebelum kita menghujat dan juga ya seperti itu lah guys ya. Komentar yang tidak baik seperti itu ya guys ya. Oke, kita akan baca sedikit di sini ya kan. Aku as ex atlet silat olahraga wakil daerah MUA 1998 sampai 1999. Bersetuju dengan statement Jojo eh. Silat olahraga banyak peraturan yang mengekang, betul. Sehingga silat olahraga itu sendiri menjadi bosan, lembab dan tidak menarik ya. Silat olahraga perlu anjakan paradigma dalam peraturan ya. Sudah tiba masanya silat olahraga dimasyurkan ke dunia dengan perubahan peraturan yang lebih bebas. Wah. Wah, wow. Memakai head protector, oke lah kan. Dan tumbukan di muka selain memakai sarung tangan, oke. Satu lagi, silat bukan datang dari Islam. Silat itu berasal dari Nusantara, gugusan Pulau Melayu di Asia Tenggara. Islam pula datang dari sebelah barat. Pendawa Arab, India, Cina hanya datang untuk menghadkan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Ya, bisa masuk tapi bisa juga enggak ya guys ya. Oke, saya bekas pesilat olahraga, pernah mengajar pesilat Sukma Selango dan juga Wasik. Ya, wow, terbaik nih Abang Hadi ini ya. Saya juga pernah belajar Muay Thai. Wow. Kalau dalam suka olahraga memang betul, undang-undang silat olahraga memang tak nampak real sebab macam points. Iyalah. Kalau satu kalau by one by one kat luar pula mendapat saya basic martial art ni sama aje. Cara menumbuk, cara menendang, serangan terarah ke arah dead point. Nah, biasanya cuma seni dan juga gerak tari. Sebenarnya kalau dalam silat itu, kalau dalam pertunjukan ataupun dalam apa nama tu olahraga itu memang di situ guys ya. Jadi seni dan juga di situ digabungkan dengan gerakan-gerakan yang mematikan sebenarnya ya. Kalau nak kata mana yang lebih hebat, jawabannya mudah. Yang master dalam bidang tu akan menang. Tak kira silat, Muay Thai. Saya Muay Thai ni kan. Saya karate. Tapi bukan master. Itulah akan kalah dengan silat-silat lain yang ada master. Intinya adalah kalau kita di dalam silat sudah menguasai full ya, menguasai semua ataupun kita dah master dah, insyaallah kita boleh melawan. Tapi tujuan silat itu bukan untuk melawan ataupun berbangga-bangga menyombongkan diri, bukan. Tapi untuk menjaga diri. Jadi kalau kita ada diserang, kita boleh melawan macam tu guys ya. Terkecuali memang ada memang apa nama tu sabung ya kan, dan juga istilahnya ada beberapa yang macam apa nama tu kontes seperti itu ataupun perlombaan seperti itu beza lagi guys ya. So itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apa-apapun kalau ada berita macam tu kena siasat dululah. Jangan langsung menghujat, jangan langsung komen yang tak baik macam tu. Terima kasih Captain Rais Hamid, memang terbaik ya. YouTuber kesukaan orang Indonesia, Malaysia dan juga negara-negara lainnya. Captain Rais Hamid memang terbaik. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Mamin untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.